Itu dia tangan yang sedang bekerja keras. Okey, jadi kita punya dapur hari ni, wife saya dah siap dia punya extension sebab dia kata dia bila saya buat video YouTube belakang tu nampak tak berapa lawa lah. Jadi dah ada buat papan, betul ada para, rak para ni. Saya zoom sikit eh. Oh, yang kat bawah ni nanti kita buat pintu jugalah. Ni projek-projek quarantine lockdown. Okey, yang ni contohnya dekat atas ni para. Tengok ni lawa. Dia cara untuk dapatkan warna yang lawa ni, dia gunakan apa? Coffee stain. Jadi ni para yang dia buat sendiri. Ni pun benda para yang dia buat sendiri, memang lawa lah. Coffee stain kata orang. Jadi dekat atas ni, okey ni. Dekat atas ni memang boleh taruh barang lah. Kan lawa. Okey. Jadi kalau sedar sebelah sini kita ada subway tiles. Jadi dia pula kata kat sebelah sini pun kena buat subway tiles. Jadi saya kenalah apa ni panggil? Chisel eh? Kena chisel atau hack tepi ni, kena taruh lubang-lubang ni supaya sebelum kita lekatkan tiles lah. Okey, itulah dia. Inilah yang saya punya kitchen buat sendiri ni. Okey. Yang ada extractor ni dia baru pasang sebab kalau goreng-goreng tak ada bau ikan goreng satu rumah. Pokok-pokok untuk kasihkan oksigen dan inilah dia. Okey, jadi kita ada simen tadi, kita letakkan dengan susu ni. Cerita susu ni dulu wife saya pergi ke, okay, sekarang ni wife saya lah. Legaul. Dia pergi ke kedai tile. Orang tu kata, "Oh, nak kalau nak guna ni kena ada susu." Wife saya cakap, "Oh, dekat rumah ada susu." Lepas tu orang tal tu gelak je. Rupanya yang diperlukan tu susu untuk simen, bukan susu kita minum ni. Itulah cerita lawak berkenaan dengan susu simen. Okey, jadi sudahlah siap dapur daripada wife saya. Yang ni dia sekarang hari ni dia tambah tiles sebelah kanan ni. Dia baru siap. Dekat tadi.
kertas ni. Jadi inilah dapur kita yang sudah siap lah, insyaAllah.